Kang Ririn, iya. Emang belum ada sampai saat ini laki-laki yang serius sama Neng Ririn? Ada, cuma bingung. Bingung kenapa? Ada sih yang serius, cuma kayak malah ngilang gitu aja. Oh. Kalau bahasa ininya mah di ghosting doang gitu, di PHP-in. Doang. Oh. Cuma penasaran doang mungkin. Oh gitu. Berarti selama ini, soalnya sebenarnya kalau di YouTube itu, di YouTube, di sosial media itu sebenarnya banyak kok yang suka sama Teh Ririn. Mm-hmm. Cuma tanggapannya mereka emang langsung pengennya minta nomor WA gitu. Iya. Harusnya kayak gimana kalau memang benar-benar suka sama Neng Ririn? Ya ke rumah. Ke rumah datang? Mm-hmm. Ke rumah aja. Berarti selama ini yang datang ke rumah juga belum ada yang serius? Belum ada, paling cuma pengen kenal gitu, pengen tahu, nanya itu settingan apa. Banyak, soalnya banyak yang nggak percaya kalau Ririn udah pernah nikah. Oh, banyak yang nggak percaya. Kalau misalkan boleh mengulas, emang dulu Neng Ririn tuh nikah tahun berapa? Tahun 2020 akhir. Oh, 2020. Mm-mm. Berarti pas zaman corona? Mm-mm. Oh, gitu. Zaman corona juga enggak ini banget sih. Enggak. Maksudnya udah enggak banget. Oh, enggak. Kan di resepsi Ririn. Oh, sempat diramein juga. Mm-mm. Terus akhirnya bertahan rumah tangga itu berapa tahun? Kisaran 1 bulan. 1 bulan? Oh. Bukan karena Ririn atau pihak cowoknya yang bermasalah, karena emang nggak ada kecocokan keduanya. Oh, nggak ada kecocokan. Karena orang tua kan. Karena memang waktu itu dijodohkan ya. Oh gitu. Berarti dari pihak keluarga juga tidak mempermasalahkan akhirnya. Iya. Nah itulah, karena perjodohan itu bukan sebetulnya. Mungkin kalau anak-anak zaman dulu mungkin perjodohan itu menjadi nggak apa-apa ya, karena memang anak-anak zaman dulu beda sama iya. Berarti pas pertama kali awal dijodohkan, Neng Ririnnya kok mengiyakan gitu? Tadinya emang enggak. Oh, tadinya sempat enggak. Cuma mikir ke zaman dulu gitu. Zaman dulu kan banyak yang dijodohin ya. Jadi orang tua mana sih yang pengen gitu anaknya bahagia gitu kan. Jadi ya udah nurut aja. Lagian mantan suami juga udah dewasa dari umur mah. Oh, dari umur mah dewasa. Udah dewasa. Jadi ya udah. Maksudnya berarti dari segi yang lainnya belum dewasa dong. Oh gitu. Enggak dewasa umur. Jadi emang bener ya, kedewasaan itu enggak diukur dari umur. Tuh. Ada contoh teman kita juga umurnya udah lumayan enggak dewasa juga. Iya. Terus kalau Neng Ririn sendiri sekarang cari yang seperti apa memang kalau memang jodoh? Enggak muluk-muluk, malah enggak mandang dari umur sekarang mah. Tapi jangan yang tua banget. Intinya yang udah punya kerjaan, terus nerima Ririn, udah gitu aja. Terus kan saking banyaknya, ke Kang Ai juga banyak nih buat teman-teman yang nonton video ini. Banyak juga yang minta nomor WA-nya. Sebenarnya ibaratnya mau ngapain? Iya. Udah ada di video-video sebelumnya, kalau memang teman-teman pintar ya, sempat di awal-awal video itu saya sebutin kampungnya ya, cuma nggak disebutin alamatnya lah gitu ya. Alamatnya dan namanya juga asli gitu, nama asli juga, bukan nama samaran dan bukan. Tapi pernah waktu itu orang mana ya, orang Subang itu mah anak-anak santri. Datang berdua. Oh. Yang satu nganter, yang satunya mah pengen kenal Ririn, tapi kebenaran Ririnnya lagi nggak ada ke Serang. Nungguin itu mah dari siang sampai sore. Oh, di rumah. Karena emang dia pulang abis ziarah katanya ke Abah Sari itu kan. Oh, ke Abah Abu ya Sari, terus mampir ke rumah Ririn katanya. Terus Ririn yang di rumah itu Bibi nggak punya nomor Ririn kan. Harusnya mah ditelepon gitu. Jadi nggak enak gitu kan, takutnya keperluan apa gitu. Jauh dari Subang. Oh, terus akhirnya nggak ketemu? Nggak ketemu, nge-DM enggak, apa enggak, intinya ya enggak ngabarin. Mungkin tahu di YouTube doang ya, nggak nyari tahu gitu, cuma tahu nama kampungnya doang.
Ya, terus nanya. Harusnya memang seperti itu ya, kalau mau memang datang ke rumah. Mm-mm. Dan buktiin juga keseriusannya. Jadi bukan hanya kontak di admin Banten Kampungku, iya. Misalkan telepon nggak jelas. Mm-mm. Karena memang kalau emang iya pengen banget ketemu Ririn pasti lewat Instagram ya, nanya. Ririn kemana, misalkan saya atau siapa ke rumah Ririn kemana gitu kan. Ini emang nggak ada Instagram, nggak ada apa. Berarti sekarang kalau Neng Ririn cari cowok tuh masih bingung berarti. Masih bingung, karena memang pengen, hati kecil mah pengen, udah pengen, cuma bingung. Nggak mau gagal kedua kali. Iya. Dan kalaupun nanti suatu saat menemukan laki-laki yang tepat, yaitu laki-laki yang bisa menjadi imam, yang bisa menjadi apa ya namanya, bisa menjadi laki-laki yang bisa membantu dan bertanggung jawab ya. Iya. Gitu. Tuh teman-teman, jadi Ririn saat ini tuh masih bingung menentukan pilihan. Walaupun bukan sedikit Neng Ririn yang pengen kenal sama Neng Ririn itu bukan sedikit. Iya. Tapi ya mungkin karena mereka juga nggak tahu mesti hubungi ke siapa gitu. Dan mereka kurang teliti juga gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dapat ketemu yang iya. Ini. Amin. Berarti kalaupun misalkan orang dekat atau orang jauh itu tidak jadi masalah. Nggak ya? Jadi masalah. Tapi kalau jauh banget harus lewatin lautan gitu tuh, nyebrang nggak deh? Oh gitu. Nggak. Hanya dekat-dekat aja. Yang terjangkau aja. Oke, siap Neng Rin, kita lanjutin lagi. Itu iya. Airnya takutnya udah matang. Udah diangkat tadi tuh mah. Yuk, kita ambil itu lagi. Ambil apa? Mau ambil apa? Itu ambil minum dulu aus aja nih. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ketemu sama Neng Ririn, berarti langsung aja datang ke rumah ya Neng ya. Iya. Jangan terlalu banyak basa-basi gitu.